Cek 1 2 3, 1 2 3. Oke bro, sebelum lanjut membahas tentang Adreno Driver, gue mau menjelaskan terlebih dahulu apa itu Adreno Driver dan fungsinya untuk apa. Dan enak gak sih buat bermain game? Mending sekarang kalian siapkan air gula, jangan lupa gorengannya dari warung sebelah, dan disarankan jangan nganjuk bro, soalnya masih pagi. Oke, sudah siap? Lanjut. Sebelum lanjut ke pembahasannya, gue mau bilang di video ini kalau sekarang gue udah offline dari Telegram dan jarang banget gue online. Kalaupun kalian melihat gue online, mungkin gue lagi cari file atau sejenisnya, selanjutnya gue offline lagi bro. Gue off dari Telegram dengan alasan tertentu, ya karena PM atau chat dan gue harus balas chat di beberapa aplikasi sekaligus. Yang pertama di komentar, yang kedua di Telegram, dan yang ketiga di Instagram. Terkadang ada juga yang mengirimkan pesan di Facebook. Dan gue simpulkan untuk membalas yang di Instagram dan di komentar saja. Dan itu pun yang terlihat. Kalau tidak terbalas, berarti tertimpa dengan komentar lain. Selanjutnya, bakal gue update yang ada di deskripsi agar tidak mengirimkan PM di Telegram. Alasannya untuk menghemat waktu dan respon chat lebih cepat. Tapi kalau misalkan kalian ingin request atau ingin mereview sebuah file, entah itu file apa, kalian kirimkan saja di Telegram, nanti bakalan gue cek. Untuk yang meminta file, silahkan kalian kunjungi saja My Drive dan sudah tersedia di deskripsi. Dan semuanya gratis, tidak ada yang di password. Apalagi yang minta filenya wajib subscribe dulu tuh, dan filenya ada passwordnya. Wah, Bang Ojan tidak seperti itu bro. Kalian mau subscribe atau tidak itu hak kalian. Jika kalian subscribe berarti itu artinya kalian mendukung. Tapi jika kalian tidak subscribe artinya kalian hanya butuh filenya saja. Oke, simple kan? Pembahasan hari ini tentang Adreno Driver. Dan masih banyak banget yang belum paham tentang binary ini. Dasarnya Adreno Driver adalah sebuah software untuk meningkatkan grafik di Android kalian. Jadi tidak hanya OS saja atau firmware yang bisa diupdate, melainkan GPU juga bisa diupdate karena dasarnya GPU ada drivernya. Mungkin jika kalian pernah mendengar graphic card yang ada di PC ataupun di laptop, sama saja dengan yang ada di Android. Bedanya apa? Jika update driver di PC atau di laptop dengan mengganti perangkat keras atau hardware, tapi jika di Android dengan mengupdate software karena GPU di Android tidak bisa dilepas. Semakin tinggi driver yang terpasang, semakin tinggi juga gambar yang bisa dihasilkan. Adreno driver dibagi menjadi dua, OpenGLS dan Vulkan. Untuk Vulkan bakal gue bahas di next video. Apakah dengan update GPU driver bakal menghilangkan lag? Tidak 100% bro. Alasannya simple, karena GPU yang diupdate hanya softwarenya saja, sedangkan hardwarenya masih menggunakan versi lama. Sekarang kita bahas plus dan minusnya dari binary ini. Kelebihan mengupdate GPU driver adalah tentunya grafik game di Android kalian akan meningkat, render yang dihasilkan akan lebih halus, dan FPS yang diperoleh akan lebih tinggi, tapi tidak di semua device. Pengalaman bermain game akan lebih maksimal, support untuk memainkan beberapa game berat. Dan untuk minusnya, baterai yang sangat boros sekali melebihi tweak. Kalian paham kan borosnya tweak itu kayak gimana? Adreno Driver itu lebih boros lagi. Dan untuk minus yang lainnya, kamera dan beberapa aplikasi akan mengalami black screen untuk beberapa device juga. Tapi ada juga yang tidak menimbulkan bug. Untuk minusnya yang lain tentunya bakal bottleneck dan cara fixnya dengan flash Adreno Driver versi sebelumnya, atau dengan cara flash ulang Android kalian melalui PC. Jika memang kalian penasaran dengan binary ini dan hasilnya kayak gimana, silahkan kalian komentar apakah gua harus melanjutkan video ini atau tidak. Soalnya semua video yang bakal muncul di video selanjutnya adalah permintaan kalian sendiri. Sisanya adalah ini inisiatif gua sendiri yang memang ingin share dan gua rasa itu penting. Oke, cukup paham dengerin gua curhat tentang Adreno Driver, dan semoga saja kalian simak videonya. Jika ngantuk mending kalian cuci muka dulu dan kalian putar ulang videonya. Sepertinya gua harus pamit. Silahkan kalian tulis masukan kalian di kolom komentar. Semoga video ini bisa bermanfaat juga buat kalian. Gua Ojan, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.